6 SD Islam Ta'alum Buddha Bumiayu. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk sang sutradara Bapak Indra Gautama, Sarjana Sosial. Untuk pasukan drama sudah siap? Udah siap belum? Lihat, ditonton oleh puluhan ribu penonton di depan. Semua personil drama, semua personil drama mohon untuk segera berada di belakang panggung. Sepertinya penonton sudah tidak sabar. Deng 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 deng. Buat para ibunya para artis, sediakan HP untuk mengambil gambar. Deng 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 deng.
Syentik-syentik gini hanya untuk dirimu. Begini ya enaknya jadi orang kaya. Pagi-pagi mau ngapain aja bisa. Mau nonton TV tinggal pencet. Mau mandi tinggal pencet. Mau pesen makanan tinggal pencet. Pesen terus dikirim deh. Ada e-tajak, ada lijak, ada gojek, dan ada cicik yang lain. Meskipun hujan becek, si abang ojek pasti nyamperin. Aduh, anak-anak ini kemana sih? Udah siang kok belum pada berangkat sekolah? Nina, Nina, tuh mana ini anak? Nina! Iya, Mung. Kemana aja sih? Udah siang tau, kamu gak berangkat sekolah? Ya berangkat dong, Mang. Masa enggak? Ya udah, sana berangkat. Tapi, Mang, aku pakai mobil Alphardnya ya. Nanti Om Yona yang antar. No. Itu mobil mau buat kondangan sama teman-teman sosialita Mumi. Kamu pakai Lamborghini aja sana. Keren dikit ngapa? Ih, Mang, habis sekolah kan Nina mau ngemot sama teman-teman. Masa mobilnya Lamborghini sih, Mang? Kan sempit, Mang. Udah sana, Gih. Ya udah deh. Tapi uang sakunya belum, Mang. Yang kemarin habis, Mang. Apa? Yang kemarin habis? Kan Mami kasih 10 juta. Iya, Mom. Tapi kan Nina buat beli HP iPhone 15, Mom. Cuma 15 juta kok. Nina, Nina. Jadi anak jangan boros-boros dong. Nih, kayak Mami. Alah, kayak Mami gak boros tuh. Tas Hermesnya harganya 250 juta. Shh, jangan keras-keras. Ini KW 10 tahu palsu. Mami, ya udah deh Nina berangkat dulu. Jangan ditelepon mulu. Kali belum pulang. Nina mau jelang-jelang dulu. Udah sana berangkat. Uangnya ambil di lemari. Oke, Mom. Thank you. Aduh, punya anak udah gede kayak gini kalau di rumahnya ih, boros. Jan, kemana nih anak? Ada apa sih, Ma? Pagi-pagi udah teriak-teriak. Kamu gak sekolah? Sekolah dong, Ma. Kamu masih main game sih? Tanggung nih, lagi asik. Haduh, udah sana sekolah, jangan main HP mulu dong. Lagi asik nih, Mom. Haduh, anak ini tiru siapa sih? Kan tiru Mami. Tiru Mami? Hah? Nehi, Mom gak suka nge-game. Iya sih, Mami gak suka nge-game. Tapi Mami senangnya buka-buka Shopee, Bukalapak, TV.com, dan lain-lain. Facebook kan, Instagram, WhatsApp, terus sampai lupa sama anak. Jangan ngomong kayak gitu ya. Jangan keras-keras, malu sama penonton tahu. Ya udah, Mom, Johnny berangkat dulu. Dadah, Mami. Kok nggak salam sama Mami? Alah, Mami kuno amat sih, Mom. Gak gaul. Bye bye. Aduh, pusing kepala Mami. Punya anak error semua. Penonton, ditinggal dulu ya. Saya mau jelang-jelang dulu. Dadah. Mom, mau kemana? Pipa. Tapi kali, Mom. Iya, Mom itu. Mau kemana sih, Mom? Mau jelang-jelang dulu, Pak. Papa mau ikut? Enggak. Mom, jangan bolos-bolos, kenapa? Alah, Papa gimana sih? Kan baru 500 juta. Aduh, Mami. Tapi cari duitnya susah. Gak tahu apa, jangan boros-boros kenapa. Tapi kan Mami mau arisan, Pak. Aduh, Mami arisan terus. Dadah, Pipa. Papi. Astagfirullahaladzim. Pusing. Bisa miskin kalau kayak gini. Woi, penonton. Astagfirullahaladzim. Ada ya keluarga kayak gitu? Anak-anaknya Mami kok seperti itu ya? Mungkin sekolahnya bolos terus kali ya? Mungkin gak pernah belajar kali ya? Dolam banget. Seperti anak gak tahu agama dan sopan santun ya penonton. Nah, kalau putra bapak dan ibu semua pasti gak seperti itu kan? Sekolahnya aja di SD Islam Ta'alumul Huda Bumi Ayu. Jadi, insya Allah putra-putri bapak ibu semua bisa
kita jadi anak-anak soleh dan soleha. Betul gak penonton? Nah, sekarang pada penasaran kan gimana cerita selanjutnya? Yuk kita panggil artis kita selanjutnya. Di pinggiran desa, ada rumah gubuk yang sangat sederhana. Gubuknya kecil, mungil, dekil, seupil. Bentuknya sudah hampir rubuh, sudah reot, mendeot, dihuni oleh ibu yang sudah peot. Ayo, cekidot! Kita disit. Ya, nyong disit. Yakin, Sob? Mau pakai dress ngomong nyong disit? Nyong! Nyong! Nyong kok? Yakin, nyong? Nyong disit lah. Nyong, Sob. Yakin, wani salaman nyong. Yakin, kita. Salaman tayo wani lah. Masa orang wani? Nyong disit sih tampil kok. Nyong! Nyong ta ten nyong ya nyong. Di, ya wis lah, wis disit. Kasut. Nah, kowe sing menang nyong. Jadi sing tapi nyong disit. Iya, hu. Ora pengandelan. Monglah nyong disit kok nyong disit. Di, nyong wis kalah kok. Ngene wae sih. Pokoke nyong disit, mong. Mong, menang dan. Di, mong. Curang si Pak Ida kae. Pak Krimen ge. Jule nangis wae ge. Ya wis kono pada mudun ra ngalah kon cilik. Mengko nangis bae urung dimandek langsung dramane rampung-rampung. Lah, ya wis lah. Lah curang mansung. Ya curang man. Mengko balik motor jumlah berapa yuk? Yuk. Dasar. Apa kok? Mani ada ngam? Kae mak, sial to karo suci nakal mak. Kae manakal. Sarto karo Udin. Ya bocah nakal temen maring anake inyong. Mangko umay tak oncuki ti mamane. Akhir mana ngerti nang umay Udin.
Mbok kurang pernah kenalan, Mak. Ya ngerti lah, omae mbok nang duku selempet kae, sampingnya Pak RT sing cete warnane kuning. Mak, Mak, engko Udin kalau sautone kecewer ya, Mak ya. Kecewer ya, Mak ya. Makasih, Mak, mau kalau nyong. Salto. Salto teh jungkir, Bejo. Ih, mana ta salto, Mak, salto. Iya. Salto teh jungkir. Sarto, Mak, sarto. Lah, kuwi dene bisa ngomong sarto, wis ora pelo maning. Ih, kita dikawal di Pak Indra, kalau udah dibocah kayak kira Mama mana tau yang ngerti ibu ya, aku syukur mirani nyala jenman ini tau juga aku insom. Ya wis, mongko ting Mama jewer nganti kupingnya dawa siji. Aduh, kok di jewer itu tinggal salto nih, aduh jauh sana yakin deh Mama kayak kita yakin som. Ya wis, aja nangis bayang mana abis awan, mangkat sekolah. Mau di setrap lah di Pak Indra kayak ini gerbang. Ih, mamanya tau lah ngerti nang. Monit sekolahnya sih, sama sekolahnya nyong tamu kuru-kuru daripada menyambut nyong ramah. Gimana ini tuh ngerti kaya, kayak Bu Sermis dengan lo kacamata. Tangannya wangi, pakaiannya wangi, ngaku baru cap melati makanya. Kayak Bu Irba kuru kambing singkanya artinya, mana nih ngerti lo sih? Mulanya mamanya nganter ya malah juno nyoba si guru teater diatur tuh kok becak wae ini kata lajen diaken lho si badan jaga nih kaya menyambut apa menyambut siswa dengar gerbang tak kira cuma Pak Indra toh si kita mbak aken lho guru SDI di orang sekolah sih si ke tiap-tiap kelasnya mau guru nih loro rama ya sing kelas siji ya Maya kurune ana loro siji A kurune loro siji B loro kabeh kelasane kurune loro mulane ya mami lo ngantur ya lo tukau becak bae si kone ngantur nyonge izin lah jen usia gue tukau becaknya peyot lah maneneta ya pangampuran nih becuk mamane kan kudu dagang. Ma, ngerti orang sih mana nih? Nung sekolah nih nggak sih? Iya juga tuh. Nung bukan sekolah Jepang, sekolah nih kene. Pengen cerita-cerita aja, bukan dari Abri ma. Sing kau bisa nembak, mau kasih tinggal satu nih dok tembak tinggal lah, dok tembak lah. Sung menyung dalam dok ayak, sung. Dijaga ke, mau terparang rek. Masa kancane arep ditembak, mau mati pripil. Mati ya bagian lah, kesu karo kaya lah, kalau nyong terus nyong tali baik, kesu nyong apa ini ngomong-ngomong ini apa jadi tentara tak tembak, ngomong-ngomong tembak malah yakin sum. Iya, tapi yang buatan parang ditembak, dosa. Ah dosa apa, dosa tapi itu kerasa lah malah dosa lah. Ya tetep buatan parang becuk, dosa ya gak? Tuh saya Maya. Iya tuh saya Becuk. Becuk, sini dong. Ku beri kata bolong. Hei, kesa Becuk, kancana kayak teka, rombongan. Becuk, sini dong. Wisawan makan cuh. Ya, maningin, nggak kolar. Turung aja kolar, kolarnya rumah ya, maningin, nunggu. Iyalah, Becuk kita dong. Ngerti ya kolar jeng. Tapi bisa terus apa turun cok? Nah, dilengannya sih kepipen. Bok yang mau satu, rambutnya klimis. Guys, keren ke? Ini kue kupingnya esi. Ih, masa tunggu satu, kupingnya tuh hilang. Ya malah sih, tuh hilang. Mana nih nyamuk boleh tila kuping maning. Mau kupingnya larang. Pada kali kuping, mau kuping. Aja pak? Ya jenyewa terus cok. Anene lagi kakak jenyewa kredekin lah mama nene. Aja nangis lah cok gue niki. Iya cok duan be nangis. Di kluyan dong.
pensi ya wis lah nyong Marsita nangis mikirnya dibagi terkorek nangis jere lah jere Marsita kejok ya. Eh Cuk, kok wis naro PR durung? Kayak sih wingi PR sing tak wiso. Ya wis lah kejok wis sekolah wis dikerakna wis kerja kerakna sama mamane nyong kok mamane nyong kok pinter man wong PR sing pak gusup sing ping-pingan mbok wingi yakin nyong wis kerja langsung. Aku nurun ya Jo, soalnya aku durung. Aku juga ya Jo, aku nurun lah. Di ajar ya. Bisa nih ngerjak-ngerjak madalah kok nurun. Ya ngurun di. Please, please. Mau kok ngerora kejak nih dihukum timpak Yusu, please. Jere mamake aku ya. Kita jere mamake aku loh. Nurun ke orang li, orang apik, dosa. Mbok sih, selalu ngajarinnya kan yang pada jujur. Ya mbok, ngandil orang polo sih kok pada. Please lah yakin su. Ya urung ngejamnya kok, please lah. Mulane ya, asa gim-giman baik. Weh, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Keri ngokna, anak keri kakak be, tolong. Diawasi tolong. Aja gim-giman baik, aja tolanan WA baik. Kan tadi orang ngerja kena PR. Aja WA-nan baik kayak ibu-ibu macan gue. Kata kena gue ibu-ibu. Ya bisa, makan yuk. Woi penonton. Tuh lihat Bejo ya. Meskipun begitu tidak sombong loh, itu yang wajib kita contoh. Betul gak penonton? Nah, mau tahu kan cerita selanjutnya? Langsung aja ke KTP. Maaf, TKP. Hidup rasanya enak sekali ya bro. Ya iyalah, minta sangu terus bolos. Ya iyalah, mau apa lagi? Presiden ada, gubernur ada, menteri ada, bupati, lurah, sampai RT juga ada. Kita mah santai-santai aja ya bro. Betul, kita nikmatin aja hidup kita, oke? Gak usah belajar. Wis pinter iki kan, mongkone ulangan nurun bae. Oke lah bro, kae bro, balane dewek teka kae bro. Siapa sih? Lah kae sih bro, sekarangnya Joni, mbok patire dewek. Oh iya, aku ingat Joni inget. Emut mbok. Emut, nih wis turun mukane. Jun, meneke. Weh bro, anak apa? Meneke, meret. Iya mene Jun, mene. Ya. Kayak lawas mong ge. Wis lawas ge ora kayak kiye. Yuh. Ini kan bos Jon. Pengen apa? Ya kiye bro kiye. Mada pak. Kiye. Sing jelas lo. Kayak si apa? Obat. Ngeplay. Obat nyamuk apa bro? Miskin temen sih obat nyamuk. Wis kiana bos. Tenang baik, ada ribut. Ya Joni, nenek kok orang lebu sekolah? Iya, nenek orang lebu bolos ya. Gimana sih, apa urusan aku jajal? Iya, apa sih? Melu-melu baik sih, Kor. Melu borang, mau temui Pak Yusuf ke? Iya, apa kok? Gelut tapi yuk. Aja gelut, Raura api. Kota mulai gelut di kota. Nyumi orang wani lah, tulungi lah mamane.
dasar cengeng, awas kok. Iya mang, dasar cengeng ki wong. Tuturan mensong karo wong tua. Tuturan, tuturan, tuturan. Bocah orang pendidikan. Bos, transaksi kapan bos? Iya bos, bisuweke orang transaksian. Is kalem bae, tenang tenang. Kok apa nih sup? Ya wis bos, dewek enaknya maring bisuke. Puyuhan deh sih pak. Lumangan boy, iya nih lo. Ente kan bos, zaman puyuhan. Maring kita durian baik apa? Aja kita durian. Mending maring Mbak Is deh yuk. Yuk, mana Mbak Is? Yuk. Rangkap. Oke. Woi, penonton. Itu tadi jangan ditiru ya. Kita semua wajib waspada bahaya narkoba agar kita semua selamat. Nah. Mau tahu cerita selanjutnya kan? Oh. Yuk kita lihat selanjutnya. Betul sekali Bapak Polisi, saya juga lagi mencari itu para koruptor yang merugikan uang negara. Kira-kira mau menangkap koruptornya kapan? Dalam waktu dekat akan saya sikat, akan saya angkat, saya masukkan ke dalam sel. Kalau mau operasi bareng saya ya Pak. Oke, operasi apa dulu? Operasi tangkap tangan. Oh, kirain operasi kandungan. Kalau operasi kandungan, ke alam medika dong, sama dokter Eli. Pinteran mempromosi. Kalau kamu mobilnya rusak, servis dong. Bisa buat variasi. Ih, promosi. Pada-pada promosi gila. Terus priben ke? Ya saya ini diindik lah koruptore. Ya wis lah, yuk, mudun panggung, ajak suen, mampir gue nih Mbak Esti. Oke. Selepas pulang sekolah, emang lagi cantik. Nak, katanya kita mau ngemol. Iya, katanya mau ngemol. Mau ke Mora apa ke Rita aja nih? Ih, apaan sih masa Mora sama Rita? Nggak level banget. Aku tuh mau ngajak kalian ke Singapura. Hah? Singapura? Singapura kali. Menghina ya? Nih, gue udah bawa duit nih 50 juta. Awas ada orang miskin. Awas, orang miskin lewat. Apaan sih lo? Kalian kan orang miskin. Kalau ngomong jangan sembarangan ya. Kan emang nyata kalian orang miskin. Itu kalau ngomong yang bener dong. Emang Allah kita dong mau ke Singapura. Singapura kali. Gue kalau pesir ke Singapura tahu, ke Paris, ke London, Amsterdam. Emang lo? Peteguran, Palenjon,
berusaha kali malas. Gak level. Jangan sembarangan ya. Petuguran juga bagus tahu. Ada taman jamur, telaganya bagus, panen jualan juga bagus. Belum pernah tak cita apa? Konsi maring di Jo. Aku tak Jogja, pojok meja. Jangan menghina ya. Jogja itu tujuan wisata paling bagus. Iya, iya tahu. Itu Jogja, itu Jogja. Singapura, 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 Singapura. Ada apa sih nih? Apa lo? Ikut-ikut, bocah cilik melu-melu. Ih, jangan sembarangan ya. Biar kecil kayak gini, gue juara pidato kali, juara bercerita kali, sampai provinsi kali. Emang lo? Kurang ajar nih teman-teman. Kayaknya minta disikat nih bos. Sikat? Emangnya sepatu? Emang ada apa sih Aski? Itu tadi anak-anak menghina kita. Kalian gak boleh menghina. Emang nyatanya kok mereka orang miskin? Meskipun miskin gak boleh dihina. Tapi kan mereka patah dihina. Kalian tuh ya, sekolahnya di mana sih? Pada kayak gitu banget. Sekolahnya di SDI dong. Betul gak teman-teman? Betul. Anaknya pinter, sopan santun, baik-baik, gak kayak kalian. Ya udah teman-teman, gak usah ngurusin orang kayak gini. Yuk turun yuk. Yuk. Sementara itu, di suatu tempat. Wah, mantap nih bos, barang-barang kita. Jelas dong, bosnya siapa nyisir? Bagus bos, kerjanya bagus. Bos, ini enaknya mau disebab kapan nih bos? Sekarang aja di sawah di gubuk yang tersembunyi. Wah betul bos, ente cerdas bos. Ih, siapa nyisir bos? Jonny gitu loh. Stop, jangan diam. Jangan bergerak, atau saya tembak sikilnya. Ampun, ampun. Bos, bos, ayo, lari, kita lari, 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 lari. Yuk, 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 yuk. Ayo, 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 ayo. Jangan lari, stop, jangan lari. Atau saya tembak, woy, tembak kon. Woy, saya tembak nih. Jangan lari, stop, stop, jangan lari. Atau saya tembak. Walaupun yang melarat,
senangan ya. Ya lo. Ayo Pak Polisi, kita bawa. Kita jebloskan ke penjara. Oke, ayo. Ayo, 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 kita pulang. Oke. Oke, oke. Di rumah yang mewah, Mommy sedang gundah karena anak laki-lakinya tertangkap oleh polisi. Yuk kita lihat. Aduh, pusing, pusing, pusing. Anak aku ditangkap polisi gara-gara narkoba. Aduh. Ada apa sih, Mam? Papi gak tahu ya, si Johnny ditangkap polisi. Apa? Ditangkap polisi? Iya, iya, Pak, iya. Kapan? Di mana? Tadi, Pak, tadi siang. Astagfirullahaladzim. Selamat siang, selamat malam. Maaf, Pak, ini surat penangkapan dari kepolisian. Bapak saya tangkap. Bapak saya tangkap karena Bapak sudah korupsi dan merugikan negara sebesar 500 miliar. Apa? Bapak korupsi? Enggak, Mam. Bapak enggak korupsi. Bapak jangan bohong. Benar, Pak. Enggak bohong kok. Saya enggak korupsi. Sudah, Bapak ikut saja. Silakan nanti Bapak jelaskan di kantor polisi. Ampun, Pak. Benar, saya enggak korupsi, Pak. Apa buktinya kalau saya korupsi? Sudah, nanti di kantor saja. Ayo, Pak, kita borgol. Ayo. Ampun, Pak. Ampun. Ampun, Pak. Mam, tolong aku, Mam. Mam, Mam, tolong aku, Mam. Mami, Mami. Papi. Mami. Papi. Mami, tolongin aku dong. Mami, Mami memang. Iya, Pi, Pak. Papi, Papi, Papi. Jangan tinggalin Mami. Nanti Mami tidurnya sama siapa? Mami takut. Mami, ada apa? Ada apa, Mi? Papi ditangkap. Papi ditangkap polisi. Kenapa, Mi? Papi korupsi. Apa? Iya, korupsi. Mami, Mami, kenapa, Mam? Mami, kenapa? Mami, kenapa? Tolong, 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 tolong. Aduh, kok gak ada orang sih? Tolong, tolong. Ada apa ini, ada apa? Iya, ada apa sih ini? Itu mamahnya kamu, kenapa? Gak tahu nih. Ada apa ini, mama? Kenapa ini? Kita bawa ke rumah sakit? Gak tahu, Bu. Aduh, kasihan banget sih. Padahal teman kita ya suka menghina padahal. Aduh, kasihan banget. Mami, jangan tinggalin aku. Jok, tolong Jok. Kamu kan udah biasa bikin nafas buatan. Coba, coba barangkali masih hidup. Oke, Ma, itu urusan saya. Oke. Ya, drama tadi memiliki pesan. Yang pertama, jangan suka membuli, baik bully fisik maupun bully verbal. Yang kedua, pilih pergaulan yang baik. Yang ketiga, jangan dekati narkoba. Yang keempat, didik anak yang baik. Demikianlah drama SD Islam Ta'alumul Huda Bumi Ayu. Semoga bisa diambil hikmahnya. Sampai jumpa di tahun depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kenapa?